Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kecil saya, teman-teman. Oke, pada vlog pagi hari ini saya habis ngasih makan dia, ya. Ngasih makan ikan-ikan saya dengan pelet PF 800. Ini masih sisa. Nanti kalau misal 5 menit, kalau misal ini 5 menit kok masih ada pakannya, itu wajib diangkat. Karena apa? Karena dari pelet tersebut itu bisa mengendap peletnya. Nah, kalau udah mengendap nih ya, kalau udah mengendap itu nanti membuat air menjadi kotor dan tidak sehat. Gitu. Makanya kita tunggu jadi 5 menit. Kalau misalkan 5 menit kok masih ada, nanti harus kita angkat. Nah, ini ikan koki rancu saya. Lalu kemarin anak-anak koki yang ada di kolam kecil yang sudah saya siapkan, nah itu saya pindahkan ke sini karena ada proyeksi baru sebenarnya. Ada proyeksi anakan baru. Nah, ini. Nah, itu yang kecil itu saya pindah di sini untuk sementara. Saya masih belum punya kolam lagi. Jadi ini sementara saya taruh di sini. Nah, itu. Sementara saya taruh di sini untuk pembesaran. Untuk pembesaran saya ikutkan dengan yang kolam koki rancu gitu. Ya, untuk yang sebelah sini, nah ini sebenarnya saya pisah ini. Ini ada yang saya pisah. Kenapa saya pisah? Karena koki ini memijah. Nah, memijah tadi. Cuma saya belum punya tempatnya. Saya untuk mengantisipasi koki memijah dulu karena saya belum punya tempatnya. Jadi doakan ya teman-teman, semoga ada tempatnya. Memang saat ini belum ada tempat yang belum saya siapkan untuk ikan koki ini untuk memijah. Makanya saya pisahkan dulu biar menahan pemijahan. Nah, ini juga saya kasih makan PF 800 untuk ikan mas koki oranda di kolam koki oranda ini. Nah, ini masih banyak ya, tuh masih banyak pakannya. Nanti kita tunggu bagaimana apakah pakan ini akan tetap masih ada selama 5 menit. Selama 5 menit itu masih ada, berarti harus kita angkat. Nah, kita update lagi ke kolam yang sebelah sini. Nah, untuk kolam yang sebelah sini, nah, karena yang tadinya isinya itu sudah lumayan, sudah sekitaran umur 2 bulan apa ya, enggak 2 bulan, sebulan, sekitaran sebulan. Itu saya taruh di sini untuk proyeksi pembesaran. Nah, ya. Untuk yang ini saya isi dengan ikan-ikan yang ada di ember sana. Nah, yang di ember hijau itu saya isi, saya masukkan ke dalam sini. Nah, itu ikan burayak, masih umur sekitar 1 bulan. Saya taruh di sini, 1 bulan taruh di sini. Terus nanti saya pembesaran di sini. Nah, ini saya kasih abu-abu, ada ganggang juga di dalam. Supaya apa? Supaya ada tempat berlindung buat si ikan dari panasnya matahari. Jadi ketika kita membuat kolam di outdoor, ya, ketika kita membuat kolam outdoor terus ada sinar matahari langsung, diusahakan juga ada penutupnya. Kalau yang ini sengaja saya buka lebar kayak gitu karena ikannya sudah besar, dan kalau sudah besar ini antibodinya itu sudah kuat, ya gitu ya. Jadi kekebalan tubuhnya sudah kuat. Jadi kalau kena sinar matahari secara terus menerus, insya Allah ikan tersebut aman, ya gitu. Ikan tersebut aman walaupun tidak ditutupin oleh apu-apu ataupun ganggang, ya gitu ya. Dan untuk yang kolam ini tadi yang kita bahas, ini saya kasih ini supaya tidak terjadi kepanasan ikannya. Maaf teman-teman, saya lupa lagi ini notifnya masih masuk juga. Maaf ya teman-teman. Nah, kita beralih ke ember tersebutnya. Nah, ember tersebut isinya apa sih? Nanti kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, tonton terus videonya. Untuk video kali ini kita akan membahas perkembangan burayak saya, ya. Ini burayak umur sekitar 2 mingguan lebih. Nah,
ini saya tadinya di sini nih. Nah, di bak tahu warna abu-abu ini ada masih ada beberapa ya. Nah, karena saya rasa airnya kotor dan apa namanya? Banyak amoniak mungkin ya. Maka saya pindah ke sini, ke ember yang lebih bersih ya gitu. Jadi kelihatan tuh. Nah, baru aja tadi saya kasih pakan Artemia, Artemia instan. Nah, untuk pakan keseharian dari burayak saya. Ini burayak Oranda. Dan alhamdulillah hasilnya bisa banyak. Hasil apa namanya kawin antara Oranda dengan Oranda. Ini kalau nggak salah saya kemarin itu memisahkan antara Oranda Panda dengan Oranda Tricolor dan Oranda yang Red Cup juga. Red Cup sama Oranda Pasar apa ya kalau nggak salah itu yang Oranda Pasar yang warna oranye gitu. Nah, ini saya pijah, alhamdulillah hasilnya segini. Nah, yang ini masih perlu saya proseskan untuk pindahkan ke sini. Pelan-pelan saya pindahkan ke sini. Karena apa? Pindahkannya pelan-pelan karena di umur segini tuh burayak itu masih rentan sakit. Apalagi sekarang musim hujan. Nah, jadi mengantisipasi gampangnya apa namanya mati secara massal. Nah, maka saya pelan-pelan beransur dari sini saya pindah dikit-dikit ke ember yang ini. Nah, nanti kalau sudah di ember yang ini nanti saya pindah ke kolam kecil tadi ya. Nah, ini sekitar umur 2 minggu lebih. Nah, kita beralih yang ini. Nah, ini juga ada burayak teman-teman. Burayak ini kalau teman-teman bisa lihat, nah itu yang bergerak-bergerak. Nah, itu adalah burayak. Burayak ikan koki sekitar umur 1 minggu. Nah, jadi belum lama ini ikan koki saya memijah lagi. Nah, ini adalah hasil daripada pemijahan tersebut. Nah, ini koki Oranda. Sama sebenarnya. Oke, Oranda Panda dengan Tricolor, ada Red Cup juga, ada beberapa ikan-ikan yang lain. Ikan yang jelas ikannya tetap satu jenis, yaitu Oranda. Ya, karena kenapa saya nggak mau menghilangkan ya? Karena berdasarkan pengalaman saya, ketika koki itu memijah silang, ketika koki memijah silang itu hasilnya tidak maksimal dan bertahan hidupnya cuma sedikit gitu. Jadi saya pisahkan antara Oranda dengan rancu, lalu biarkan saja sampai ikan-ikan tersebut memijah. Dan alhamdulillah ada yang memijah dan hasilnya alhamdulillah lumayan gitu. Nah, ini ya itu yang kecil-kecil, mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, itu ini kelihatan ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada yang kecil-kecil. Nah, itu burayak umur sekitar 1 minggu. Kalau yang ini, kalau yang sebelah ini sekitar 2 mingguan lebih. Ya, gitu. Jadi insyaallah di next video kita akan pantau terus beberapa hari ke depan kita akan lihat perkembangan daripada ikan-ikan saya ini, burayak saya ini. Oke. Mungkin itu saja dari saya vlognya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita akan berbagi pengalaman tentang pembudidayaan ikan mas koki. Nah, jadi tonton terus video dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.